Orang babi tangkon itu pupuk. Mandor sama pemana satu datang tangan guys. Ujung-ujungnya enggak mampu. Gotong royong. Langkah we yang nangkut pupuk. Nah, kita lihat guys. Jadi karena mobil yang membawa pupuk ini amblas, pupuknya terpaksa kita turunkan ya guys ya. Untung pupuknya sudah tidak banyak lagi nih guys. Sisa sekitar 20 karung aja nih guys ya. Tadi sebelumnya ini mobil ini mengangkut pupuk ini muatannya 5 ton nih guys. Kita sudah berupaya untuk membantu mobil ini lolos dari amblas tapi belum bisa ini guys ya. Memang ban mobil belakang sebelah kiri ini cukup dalam amblasnya guys, sehingga pupuk ini harus kita turunkan dulu nih guys. Nanti baru kita lanjut lagi untuk membantu mobil ini lolos dari amblas guys. Lokasi kita ini berada di perusahaan perkebunan ya guys ya, di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat guys. Jadi contoh yang bagus guys, bos cium tangan. Lagi proses pemupukan kebun sawit nih guys. Nah, kita lihat pupuknya ini tetap yang kita gunakan guys untuk pemupukan hari ini guys. Coba. Di sebelah kiri ini guys, kita lihat masih berusaha untuk mengganjal ban mobil yang amblas ini guys. Inilah guys, pejuang keluarga, pejuang rupiah guys. Membantu evakuasi mobil yang amblas ini guys. Mudah-mudahan segera lolos ya guys ya. Beginilah kegiatan kita di lapangan guys kalau lagi ada kendala seperti ini guys. Kita lihat guys, beginilah posisi ban mobil truk guys ya. Sangat dalam juga ini amblasnya nih guys. Dan memang cukup berlumpur seperti ini guys, sehingga mobilnya belum bisa naik nih guys. Kita masih berupaya guys ya. Oke guys, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung nih guys dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Semoga video kita ini bisa menghibur kalian semua guys. Kita ikutin terus proses evakuasi mobil dump truck yang amblas ini guys ya, yang sedang membawa pupuk untuk pemupukan di perkebunan sawit nih guys. Pak mandor guys. Yes. Pekerja keras guys, sampai basah kita ogel guys. Ini satu guys, dalam kita guys, Bang Yoyo. Ini bos muda nih guys, tapi pekerja keras nih guys. Nih muka bos muda nih guys. Bos muda ini rek motor kombit kayak gini, dibilang bos. Itu baru bos kombit cool. Emang semangat sekali guys pekerja kita guys.
Ini pemuat andalan kita nih guys. Satu lagi. Mukanya sudah sangat kenal guys. Coba hidup ya.
Tabing 5 batas tipingan yan. Tablok 7, 20 lewat. 20. Aduh. Ada selesai, aduh. Banyak lagi. Ya, sudah itu lagi. Harus bawa tali panjang kalau narik, Din. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kegiatan kita evakuasi mobil dump truck ini, namun belum berhasil nih guys ya. Sampai ketemu di video berikutnya ini guys ya. Semoga mobil dump trucknya ini bisa cepat dievakuasi guys.